Menurut teman-teman, apa sih makna dari sahabat atau makna dari teman menurut kalian? Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang kembali di channel kita ini, channel Ilha Suwarji. Dan kali ini, hari Minggu, maka sudah waktunya untuk vlog. Ya, jadi kita akan jadwalkan vlognya itu akan tayang setiap hari Minggu. Sebelumnya mungkin aku ingin bercerita mengenai sahabat-sahabatku, dan di situ kita sudah lama banget tidak bertemu. Terakhir ketemu itu beberapa tahun yang lalu. Dan kali ini entah kenapa mereka datang ketika aku sendiri benar-benar membutuhkan banyak penguat. Karena apa? Karena beberapa waktu kemarin ada something yang membuat kayak galau gitu, terus kayak semacam tamparan psikologis sih. Tamparan psikologis yang di situ benar-benar kayak meledon gitu. Itu yang membuat aku harus kayak nangis 2 hari 2 malam gitu, terus tanpa tidur, terus membuat mata sembam dan sebagainya. Membuat saya itu benar-benar harus mikir dan bagaimana caranya biar bisa mendapatkan solusi atas suatu something ini. Dan ketika lagi galau-galaunya, datanglah mereka berdua mengajakku untuk ke Jogja untuk menyelesaikan sebuah masalah ini. Dan alhamdulillah, kita lihat saja langsung biar tahu seperti apa mereka mengajak atau menghibur menghibur hatiku. Ya, biar tahu ya, langsung aja kita lihat di sini. Kita rehat sejenak salat asar di masjid. Yang esok maksudnya esok
Oh iya benar, benar. Kuat kali ini minim kata-kata. Oh ya, minim kata-kata sih. Ah, iki tak kayak vlog lah. Kita lagi mampir dulu di sini dan kita nunggu Bagas ambil something. Nah itu dia, baru aja selesai. Kita lihat. Oke, kita cus lagi. Thank you.
Kita lagi di sini sama teman-teman. Aku sendiri, mereka sudah seperti keluarga yang siap menerima kita ketika kita dalam keadaan apapun gitu. Pesannya di sini sih kayak pesannya Naruto di film Naruto itu ada yang bilang begini. Tempat kita pulang adalah tempat di mana orang-orang memikirkan tentang kita. Ataupun itu bisa disebut sebagai rumah. Jadi rumah kita adalah tempat yang ataupun orang yang di situ mau untuk menerima kepulangan kita, itu adalah rumah. Dan tempat kita pulang adalah tempat di mana orang-orang banyak memikirkan tentang kita. Tentu saja mereka adalah rumah bagi aku. Mungkin itu, dan sekali lagi di sini aku ingin mengucapkan terima kasih banyak bagi kalian, Bagas dan juga Rizky. Kalian telah menyelamatkan diriku, dan aku cinta kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.